gimana nih kulit gue bagus apa enggak? Kamu dia tau nggak sih, anak baru kemarin sore aja kok sotoy kayak mana itu. Kok baju kok sabar kan. Kedatangan. Oh, jadi ini penyanyi dangdut yang suaranya paling jelek. Emang aku pada suaranya jelek. Ya Valen, Nala Karisma, Ayu Ting Ting, Cita-Cita, Tak Siti Badriah. Urutkan dari yang suaranya paling bagus sampai yang paling jelek. Ya Allah. Mbak Nela, ya. Teh Cita, ya. Teh Sibat. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, di hari pertama di bulan Ramadan. Ya, masih ingatkah kalian dengan steru yang terjadi karena kesalahpahaman antara Siti Badriah bersama keluarga, teman, sahabat, fan, dan juga si Dede Lesti dan Boy William. Ya, karena ketidaksengajaan game di kanal YouTube Boy William, akhirnya terjadi sesuatu yang tak mengenakan, yang mana nyatanya akhirnya yang namanya Siti Badriah merasa tak nyaman dengan vlog yang hanya guyonan itu yang ada di kanal YouTube Boy William. Ya, setelah sebelumnya Bilar dengan Dery Saputra mengungkapkan, menjelaskan semuanya, memberikan klarifikasi, kemudian Boy William sendiri turun tangan. Akhirnya Lesti yang penuh tanggung jawab, walaupun dia tak melakukannya sendiri, akhirnya pun ia angkat bicara melalui media sosial Instagramnya. Dia guysnya, ia mengungkapkan, "Assalamualaikum teman-teman semua, hari ini Dede mau menyampaikan permintaan maaf Dede yang sebesar-besarnya kepada Teteh Siti Badriah dan semua orang yang menyayanginya. Karena konten Dede dengan Kak Boy sudah menyinggung dan menyakiti hati," kata Lesti Kejora di unggahan IG-nya. Lebih lanjut dia kemudian menegaskan, "Dede memohon maaf dari hati yang paling dalam bahwa sesungguhnya Dede tidak pernah ada maksud untuk tidak menghargai rekan seprofesi Dede. Apalagi Dede juga mengenal baik Teteh Siti secara personal, guys." Ya, Lesti mengenal Sibat secara baik. "Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang Dede bisa ambil hikmahnya untuk ke depan. Sekali lagi Dede minta maaf kepada Teteh Siti Badriah, keluarga, dan semua fan yang menyayangi Teteh Siti Badriah," kata si Dede Lesti, guys. Kemudian ia melanjutkan tulisannya tersebut, "Besok insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini Dede juga memohon maaf kepada pihak-pihak yang mungkin Dede pernah menyinggung atau melakukan kesalahan. Mohon maaf lahir dan batin." Tentu hal ini ia tujukan juga pada orang-orang yang ada di sekeliling Sibat yang seakan-akan menghakimi, seakan-akan, ya kalian tahu siapa, termasuk Dokter Gladys, guys. Ya, akhirnya Lesti dengan penuh tanggung jawab, dengan jiwa besar, dia minta maaf atas ketidaknyamanan, atas ketersinggungan, baik dari Siti Badriah, keluarga, sahabat, fan, dan juga rekan-rekan sekalian. Karena tentunya
yang dibuat di akun Boy William saat collab tersebut hanyalah guyonan, dan pertanyaan itu semuanya sudah disiapkan. Game tersebut sudah disiapkan oleh Boy dan Lesti dipaksa untuk memilih ketika itu sebagai bintang tamu di acara Boy William tersebut. Tentu hal itu adalah demi seru-seruan belaka, dan murni adalah penilaian pribadi dari sekian nama yang disebutkan tentunya, guys. Ya, jadi marilah kita memaknai hal-hal yang positif, yang baik di momen Ramadan hari pertama ini. Kita memberikan support yang terbaik baik kepada kesayangan kita yakni Lesti dan Bilar, kepada orang-orang yang selalu mendukung, dan kepada mereka yang merasa baperan juga. Dan alhamdulillah Boy William sendiri pun akhirnya turun tangan sebelumnya mengklirkan suasana, dan pihak dari Rizky Billar sebagai orang terdekat dari diri Lesti pun memberikan klarifikasi untuk lebih berpikir jernih, untuk bisa berpikir yang lebih baik ke depannya. Karena tentunya Siti Badriah adalah sahabat Lesti yang satu profesi. Hal itu hanyalah guyonan belaka yang ada di konten Boy William. Maka dari itu, marilah kita selalu mendoakan bagi kesehatan keduanya, bagi mereka-mereka yang juga terkadang berusaha mengambil kesempatan di tengah keruhnya suasana. Tentu semoga mereka juga diberikan kesadaran, baik mereka merasa tak nyaman karena sudah tidak bekerja sama ataupun hal yang lainnya. Tentu hal itu akan semakin mematangkan Lesti dan Bilar untuk semakin dewasa menanggapi, menghadapi teman ataupun sahabat yang terkadang memang tak satu pemikiran. Ya, itulah kabar terbaru terbaper terkait mereka berdua di hari ini, di momen puasa Ramadan yang pertama kali. Alhamdulillah kesayangan kita ya dengan legowo, dengan rendah hati memohon maaf. Itu saja atas kebesaran hati Lesti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.